khusus. Ya, baik sahabat. Seru salam olahraga tentunya. Lalu seru hari ini. Tentunya yang akan mempertemukan tim kesebelasan dan ada tuan rumah ini, Rinda Relaya FC, yang akan mencari dari tim Macan Putih, yang mana dua tim kesebelasan ini dipertemukan di babak 8 besar ini, yang mana itu tim kesebelasan dan tuan rumah Rinda Relaya FC ini berkuat oleh lalu tim 5 ada Pejo, ada Iwe nomor punggung 17, Rio 10, tepat nomor punggung 3 dan Opan nomor punggung 6. Kalau untuk pemain cadangan itu Rinda Raya FC, ada Awal, ada Eka, ada Rahim, dan ada Ujun. Ini yang mana Macan Putih menggunakan kostum kebanggaan itu warna biru. Sementara untuk Rinda Raya FC menggunakan kostum yang berwarna abu-abu. Ya, kita babak pertama dimulai sebelah tadi. Menaik dan hitung lagi. Balik bola dikuasai oleh Macan Putih, lebar ke kiri. Oh, betul 6. Bangga dari pasangnya. Berhasil mentahkan. Balik. Macan Putih menguasai bola. Lebar sedikit ke kiri. Dodi. Balik tadi menguasai bola. Oh, saja tadi ada nomor punggung 6. Opan. Baik dari kesebelasan tim Bintara ini. Kebaran-kebaran. Jadi lakukan sudah. Dan betul, ada kembali untuk tim 17. Tapi kembali tercepat di sana. Masih tercepat. Jadi saya mengkomunikasi tadi. Baik Macan Putih menguasai bola. Masih Macan Putih. Masih Macan Putih. Oh, nampaknya bola. Gak ada kembali kita untuk Macan Putih. Datang sudah. Tunggu sudah sudah sudah. Lalu dilebar tadi. Hingga bola kembali meninggalkan lapang. Penyebaran. Oh, tendangan bawang untuk sebelasan tim pada Rimba Raya. Baik Maya nomor 1 jaga gawang daripada tim kesebelasan Rimba Raya ini. Letakkan bola untuk 1-2 langkah ke belakang. Lakukan sudah. Siapa yang akan tujuh? Hampir 10 nampaknya. Dua tadi. Balik ada anak-anak yang berumur yang bersebola. Opan tadi. Lebar ke kanan maksudnya. Tidak ada kawan nampaknya. Balik bola dikuasai anak-anak. Macan Putih ini nomor 7. Ini maksudnya 7. Nampaknya. Dua pelanggaran. Jadi yang dilanggar yang dilakukan oleh pemain daripada tim kesebelasan Rinda Raya ini. Hingga menghasilkan tendangan bebas ini kesebelasan Macan Putih. Banyak kapten kesebelasan dari Macan Putih nomor punggung 17 namanya Iwe. Oh, nomor punggung 7 namanya Iwe. Akan mengambil eksekusi tendangan bebas. Nah, ada tiga pagar peti. Bahkan Lintar Raya namanya Putih. Tiga pagar tadi, mau segera maafkan. Oh, masih lebih terang. Karena Iwe. Banyak bikin pelebar dari beli itu yang dalam sebelah kanan yang dikawal main ini jaga kawan luar biasa katanya nomor 1 apakan sudah main jauh ke depan dia tadi nomor 1 siap tadi tentanya balik melebar ke sebelah kanan ada opat di sebelah maksudnya yang ketujuh hasilnya menambahnya di awal debut tadi sehingga lemparan ke dalam untuk Macan Putih tadi berdua ada nomor 11 penjual tadi matanya berdua apa yang terjadi lemparnya sebuah pelanggaran lakukan oleh tim belasan dari kata Macan Putih ini tempatnya ada Gadai yang akan mengambil eksekusi bola mati ini. Gadai lempar sedikit tidak cukup berbahaya nampaknya. Kesebelas hukum penjaga gawang Rodi Kasilas ini lambung tinggi. Rio di sana. Sama dengan tim sebelah. Bahaya. Banyak. Tinggi tadi itu. Lalu dari atas Nusa Jalan MKL. Penjaga gawang Sani ini. Banyak masih jauh dari sasaran. Hingga
Bola ke luar lapangan dan menghasilkan tendangan dalam untuk kesebelasan tim kepada Rimba Raya. Mari-mari letakkan bola. Depan tadi, jarak nomor 7, tak ada yang bisa mengasuhnya, ia maksudkan. Ini terus terus dulu. Banyak kembali berhasil ini. Eri tadi, saya akan berpikir pada macam itu mengasuh bola. Dengan keserangan tadi, kita menang itu dia. Makanya tadi, luar biasa mengasuh. Hasilkan tendangan gawang sebelasan tim daripada Rimba Raya. Serangan tertinggi di tempatnya tadi dilakukan oleh sebelasan dari Macan Tutul ini untuk masih belum bisa rubah kedudukan. Nampaknya kembali bola dikuasai oleh Macan Tutul. Masih Macan Tutul Henry tadi di sana bersama dengan Ratu. Masukkannya ada Sarif tadi ke Sarif. Maksudnya Bali. Nampaknya kapten kesebelasan dari Macan Tutul sudah berdiri yang akan mengambil eksekusi. Dia dia Abdullah nampaknya yang akan mengambil eksekusi tembakan penalti ini. Banyak berapa pemain dari Macan Tutul berada di depan Abdullah. Nampaknya dia pertama tadi yang bersama oleh Abdullah berhasil memecah kebukaan kumpulan daripada Macan Tutul ini dan 1-0 kembali Jemparaya menguasai bola. Kita di sana sama Ikan tadi nampaknya bola kembali dikuasai Macan Tutul. Ada Abdullah di sana kita sama tadi melebar ke sini. Bayar Abdullah dua tadi. Tiga orang pemain dari Rimba Raya nampaknya sebuah pelanggaran terjadi. Menurut punggung lupa Dadai bersama lagi masih Dadai. Masih Dadai melebar. Dadai salah punya tadi. Masih bisa dikuasai. Menghasilkan tendangan dalam untuk kesebelasan dari Macan Tutul Rabi Kasura. Banyak Rabi Kasura, lakukan sudah, sedang menuju ke depan tadi. Henry masih ada di anggota, sudah berhasil mendatangkan. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi. Pada yang menuju ke sebelah, ada nomor 75 Dadai. Salah pengertian nampaknya tadi. Mari Mustafa Haji tadi. Mari kita saya lakukan Rimba Raya. Lalu nampaknya sehingga saya kembali meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam bentuk tim berasal dari Macan Tutul. Lakukan sudah. Ada yang lagi itu Henry tadi masuknya
banyak isu pelanggaran tadi lakukan oleh anak-anak dari Rimba Raya ini. Kembali peluang yang didapatkan oleh Macan Tutul nomor punggung 14 nampaknya Mustafa Adi akan mencoba eksekutor lakukan sudah ke berbahaya tadi sedikit dari yang sisi kiri penjaga-jaga yang dikawal hari ini namun masih kembali bisa diselamatkan sehingga tendangan gawang untuk kesebelasan dari Rimba Raya hanya berpengguna hanya sudah semacam kebun ada menekanan tiga tadi bersama tadi walaupun tegas Mustafa bersama Henry Mustafa Haji masih Mustafa Haji hasil tadi dimentangkan dengan betul sebelas dan Rimba Raya dari Rimba Raya menghasil bola menutup 10 dua kali maksudnya namun tidak jelas yang diinginkan nampaknya tidak ada kawan di kursus sebelasan Rimba Raya ini sekarang kepala Arif tadi emang maksudnya kecewa terobosan aduh kembali dimantangkan oleh tadi barang ke dalam untuk Rimba Raya FC Acan tadi lakukan sudah ini berlaku ke Macan Tutul lambung tinggi tadi banyak Acan ada di sana Acan tadi sudah sudah ada 11 tadi banyak Acan tadi sudah ada 11 tadi sudah tadi masih ampura mencari rekan belakang tadi bersama dengan ada 14 Stata Ali banyak pula Stata Ali masih ke dalam ini lalu berdasarkan maksudnya tadi Rimba Raya masih bisa berdasarkan oleh Rimba Raya 12 hari ini main dari kesebelasan Rimba Raya lalu berada di kesebelasan oleh bahasa dari Rimba Raya main dari kesebelasannya tidak ada kawan di sana Rimba lalu berada di kesebelasan Rimba Raya ada masih berdasarkan di sana masih berdasarkan di rumah datang ada berdasarkan dengan 14 kecap tadi ke depan langsung bersama 1-2 tadi di Prabang Lama lalu berdasarkan untuk melihat ke sana maksudnya berhasil kembali menang selangkan dari Matang Kusur nomor 13 ada Aziz di sana masih Aziz melihat ke kanan ada 14 masih 14 masih 14 di sana Aziz dan Aziz penyelamatan yang dilakukan oleh Ferry nampaknya baru telah meninggalkan lapangan lemparan salah satu langsung menyentuh tadi namun nantinya salah lemparan ataukah lalu dalam tadi sudah tiga lemparan ke sebelasan dari Rimba Raya namun 25 Dadai bersama tadi yang kembali Dadai menguasai bola masih Dadai hasil tadi digagalkan oleh dua pemain dari Macan Tutul ini sehingga bola meninggalkan lapangan balik Macan Tutul menggeser bola ke belakang tadi ke depan nampaknya lalu punggung 13 kurang cepat tadi balik bola dikasih oleh Rimba Raya namun terlalu keras nampaknya sehingga lemparan ke dalam itu Macan Tutul ini balik ke sana ada 3 dari tadi 11 balik nomor punggung 11 nampaknya balik berhasil terlebih serangan balik untuk tim Macan Tutul nomor punggung 13 Jadi kosong. Kembali ke belakang sisi. Berhasil saja. Mendarat oleh penjaga gawang kawal malu ini. Lakukan sudah ke depan. Namun nampaknya bola kembali meninggalkan lapangan. Penembaran ke dalam tim kesebelasan Rimba Raya. Barang ke dalam Rimba Raya kecap hasil tadi dimentangkan baik ada di sana tidak sama tadi nomor 11 dari Rimba Raya dia tadi lalu tinggi nampaknya pemain kesebelasan dari Macan Tutul ini sehingga sebuah pelanggaran dapat oleh kesebelasan Rimba Raya nomor 8 melebar ke kiri lalu jelas nampaknya kalau tetap tadi nomor punggung tiga pemain bertahan body ini sehingga
Bola kembali meninggalkan lapangan dan tendangan bola tersebut terjaga dalam angkara Roni Kasiras. Roni Kasiras masih meletakkan bola. Lakukan sudah ke depan, siapa yang akan tuju? Henry di sana berdua tadi. Banyak anak-anak dari Mbak Cang tidak mengasih bola. Dibuat dari Mbak Cang, tidak ada. Nampaknya masih bisa berhasil diamankan. Dan terjaga dalam main ini. Sehingga tidak terlalu berbahaya nampaknya. Lakukan sudah ke depan, siapa yang akan tuju? Bagi bola-bola hasil didapat oleh pemain dari Mbak Cang tidak mengasih maksudnya. Tapi ini tadi, masih berdua dari nomor 7. Baru kedua dari punggung lucu ras. Depan masuknya Henry tadi masuk yang ditutup. Baik satu kembali kecap. Kalau kemudian nampaknya dua offset tadi. Nampaknya sistem rasi telah terlalu dahulu mengangkat bendera. Jangan bebas itu keselasan dari Rimbar Raya FC. Tetap nampaknya lakukan sudah ke depan. Ada punggung 10 di sana nampaknya berdua tapi dengan David Kiko. Namun bola masih dikuasai oleh Macan Tutel ini. Bayu Rintara yang mengasih bola nomor 9 di belakang. Dari ke kanan tadi 13 gosil. Namun berhasil tidak ada kawan di sana. Namun punggung 6 opat tadi dibayang-bayang. Opat langsungnya ke depan tadi ada Henry di sana. Bayu berdua tapi dengan Acong. Pemain ke sebelahan dari Rinda jatuhkan salah satu pemain dari Macan Tutul Henry ini. Bayu nomor 14 Mustafa Haji lebar ke kanan maksudnya. Tidak ada kawan seperti nampaknya masih bisa dilamatkan dari Bayu nomor 15 bekerja sama dengan nomor 11 masih bekerja berdua dari dengan Gadai. Nampaknya berhasil dari game sepak saya Dandai sehingga bola kembali kuasai oleh tim Macan Tutul Mustafa Haji maksudnya. Balik bola tadi lalu keras nampaknya datang lapangan dan menghasilkan dan gol untuk kesebelasan tim dari Rimba Raya Mayer. Lakukan sudah main, siapa yang dituju? Punggung 6 tadi Opan maksudnya. Berhasil spesial. Dada di sana, Henry. Berhasil satu kembali. Terus tadi, dari Opan dengan sebola. Berbual dengan Dada. Ada nomor punggung 3 di sana. Dua sama satu kecil tadi. Balik dikuasai oleh Rinda Raya. Nomor punggung 5. Kerja sama 1-2 tadi. Nomor punggung 10. Dua, masih dia. Dua kesempatan daripada Rimba Raya ini mengambil atau menyamakan kedudukan yang saat ini masih tertinggal dan luar peluang ini yang mungkin ada 4 pemain Rimba Raya FC yang akan mengambil eksekusi tendangan mati ini ada nomor 7 11 sama 47 ataukah ada Dadar pula di sana. Nampaknya dua pemain Rio dan Dada ini besarkan dan yang besarkan oleh Tukul pemain dari Rimba Raya ini yang sedikit menyulitkan kejaga gawang Robi Kasiras. Namun tampaknya ini sih yang tidak sesuai harapan tadi. Hingga kembali bola. Saya ya, Macan Tutul ini. Bayu Rintara yang mengasih bola, nomor 6 ke depan sudah. Sedang 7, lalu 5. Dadai tadi, masih Dadai. Masih Dadai yang mencari kawan, ada 17. Dan sama 1-2 tadi, dosi mesinnya. Lalu jauh dari nampaknya.
Hasil kembali dalam mantan oleh penjaga dalam radio kasuas ini. Depan sudah tadi, radio kasuas. Karena waktu itu nomor 12 di heading tadi. Main nomor 12, Mary tadi. Dua lagi dari Kingo. Nampaknya dua offset tadi. Main dari anak-anak, Rimmel, Raya ini. Otan nampaknya tadi. Keperangkat lebih dari itu terangkat offset. Sehingga dalam kita sudah kesebelasan dari Macan Tegu Lepsi. Lakukan sudah. Tidak ada kawan di sana. Lalu jelas nampaknya. Pada dalam selamatkan oleh Mayu. Terus aja ambil, hei. Nomor punggung 6 bersama nomor punggung 3 tadi. Tengah tadi maksudnya. Ada pecah tadi. Kembali open di sana. Terlalu deras nampaknya. Kembali dalam meninggalkan lapangan. Barang ke dalam itu. Macan itu. Lalu kan sudah. Dadai di sana. Nomor punggung 7 dadai. Lebar ke kanan. Ada dua tadi. Lalu satu saja yang ini. Nampaknya berdua. Berapa saudara tadi. Kembali. Saya ada Rintara ini. Dua tadi. Ada Henry di sana. Nomor punggung 5. Depan maksudnya tadi. Nomor punggung 10 Rio maksudnya. Lalu di satu tadi ada. Satu punggung ini. Rintara adalah luar lama. Dan yang parang kepala untuk kesehatan dari Rintara FC. Bantu-bantu ini maksudnya tadi. Gagal tadi nampaknya. Rintara. Lalu dahulu meninggalkan lapangan. Pas. Ini lah tampo. Dua lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas nampaknya yang didapatkan oleh pemain kesebelasan Rinta Raya. Acong nampaknya. Acong lakukan sudah closing. Hingga berhasil mentahkan tadi dengan heading salah satu pemain belakang dari kesebelasan Macan Tidur ini. Ayo lemparan ke dalam, Rimba Raya. Nampaknya dua offset tadi. Dan bebas kembali, dapatkan oleh main kesebelasan dari Macan Tutul ini. Lakukan sudah ke depan. Henry masih ada di yang dituju. Berhasil tadi dipentakkan oleh nomor 14. Kembali di sana, ada penyelidikan tadi Ferry. Nampaknya, dia menggara masanya. Lakukan oleh dan belakang Ferry ini. Memperang sedatang kasus Ferry. Dijaga dengan segera kata oleh Rasul tadi. Sehingga kesempatan kembali didapatkan oleh Ferry. Sedatang dari Macan Tutu. Nampaknya, main lagi baru. Nampaknya serius tadi. Dan gagalkah Henry nampaknya tadi. Lalu kembali bangun. Banyak sedikit rasa kesakitan tadi Henry. Kesempatan yang didapatkan oleh saudara pemain dari Macan Tutul ini. Ada dada di sana. Ataukah wakil nomor 6 datang dari Macan Tutul ini yang akan mengambil eksekusi bola mati ini yang berjarak kurang lebih 20 meter ini. Ataukah Ben O yang nampaknya lebih dahulu asisten wasit mengangkat bendera tadi. Nampaknya lalu depan nampaknya Rasul. Ya. Lalu lakukan sudah tadi. Dan dua tadi. Lalu nomor 7. Tiga ketat. Bayang-bayang tadi. Oleh Mustafa Haji. Nampaknya lemparan ke dalam. Mustafa Haji. MG97. Baju sampai pada lalu ketat. Kembali dadai di sana. Masih dadai. Masih dadai mencari kawan. Lemar ke kiri sedikit tadi. Masih lebar ke kiri. Nampaknya. Apa yang terjadi? Kembali sebelah pelanggaran nampaknya.
Tangan beda sebagai sebelasan Rimba Raya. Lakukan sudah ke depan. Rio masuk ke tadi yang dituju. Namun berhasil dan menangkan apa yang bertanya sebelah. Kemudian masuk ke sebelah. Lalu yang sudah belas. Pantik tadi, Kamis. Pertanyaan penting salah satu bermain dari macam tentu. Gabri tiga lalu. Hingga bola kembali meninggalkan lapangan dalam barang ke dalam kecil. Belasan daripada Rimba Raya. Lakukan sudah. Siapa yang tertutup? Sudah ada kawan di sana. Shooting! Shooting melemah tadi. Percobaan yang dilakukan oleh Tito. Nampaknya masih jauh dari sasaran. Hingga bola berhasil tadi diamankan oleh jaga gawang. Edukasi asli. Banyak berbola tadi. Menetap juga. Ada 14 sisa di kertas. Masih bersama lagi. Masih tadi. Antisipasi oleh nomor punggung. Tidak ketat ini. Nampaknya bola kembali meninggalkan lapangan dan menghasilkan cetakan bagian ke kesebelasan daripada Macan Kediri. Lakukan sudah. Ayo tadi. Banyak kembali Macan Kediri mulai sebelah ke sini juga. Ayo tadi selamatkan oleh nomor punggung 12 yaitu Ferry. Main belakang yang dimiliki oleh Rimba Raya ini. Kesini. Lalu sama, oh Mustafa Haji. Masih Mustafa Haji. Masih Mustafa Haji. Masih jauh tadi Henry dari atas Mister Galang yang masih yang tidak berhasil diselesaikan dengan baik tadi Henry. Nampaknya hanya menghasilkan tetakan dalam satu untuk kesebelasan tim daripada Rimba Raya FC ini. Ketat, lakukan sudah ke depan. Ya kawan di sini bertemu sepuluh masuk dari Rio tadi. Berhasil ditakan tadi oleh David Kong. Dia dari David Kong. Baru dia meninggalkan lapangan. Barang ke dalam untuk tim. Kesebelasan dari Rimba Raya FC. Nomor punggung 14 kecap yang akan melakukan. Ada untuk 11 di sana. Dia tadi maksudnya ke depan. Baru tadi nomor 10 dan dia tadi. Oh, nampaknya dia pelanggaran. Dilakukan oleh Rio tadi. Sehingga kembali bola. Hasilkan tendangan bola untuk kesebelasan dari Macan Kediri ini. Lakukan sudah ke depan. Melebar tadi ke kiri. Kecil tadi. Nampaknya terlalu lemah tadi. Sesakan yang dilakukan oleh Henry ini. Paling berhasil ya. Kuatai oleh main dari Macan Kediri, hati Macan Kediri. Saya masih duduk kiri, ada Henry di sana. Nampaknya serangan demi serangan yang dilakukan oleh Macan Kediri ini. Nampaknya sudah berhasil dua kali mencoba bang. Berhasil dari KWL Mayung ini. Dengan merubah keadaan jadi 2-0. Belasan dari Macan Tutul. Baru Rimba Raya menguasai bola. Ada nomor 4 di sana. Depan tadi. Baru nomor 10 maksudnya. Dua tadi. Dua tadi. Rio, masih Rio. Dua dari Rio, masih Rio. Masih Rio, berkuasa menangkan Rio. Namun nampaknya berhasil tadi. Takkan oleh, oh berdaya nampaknya. Dua keras pun tadi. Lalu keras nampaknya tadi. Bola disapu kembali ke depan. Bayang anak-anak dari Macan Kediri ini mengasih bola. Lebarkan maksudnya. Tapi nampaknya terlalu. Ya tadi, umpan yang dilakukan. Oke, pemain kesebelasan Rimba Raya ini. Main nomor 17. Pengamasinya ada yang pukul mengamiskan Opan. Masih akan terlalu keras nampaknya Opan. Bali bola meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam kebun Macan Kediri. Lapangan sudah terdekat. Ada Henry di sana. Dua tadi. Terlalu keras nampaknya bola sehingga lemparan ke belakang itu bocor. Rimba Raya ini baik gagal di sana. Bukasik pemain lagi hanya berdua tadi. Erick tadi nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Seri.
Dalam terasa kesebelasan dari Rundara AFC ini. Mempunyai nampaknya Aceh. Dalam terasa kesebelasan tadi. Kita lihat langsung ke depan. Dia maksudnya yang berbicara. Ini sadar ini. Ini cukup berbahaya nampaknya. Waktu jaga bawang yang dikawal. Radikasi langsung ini. Nampaknya. Lagu sudah ke depan, ada Henry di sana berdua ya Rani. Nomor 11. Nampaknya sudah melakukan lebih lagi Rani. Dalam kembali ke saya, Bunda Raya, 17, bekerjasama dengan Tani. Yang kembali dari bagian masuknya, nomor 10 Rani. Baru bola dikuasai oleh Macan Tutu melebarkan masuknya. Tetap tadi pemain datang dari kesebelasan Rundara FC ini. Nomor 6 itu tadi ada 17 di sana dan sama lagi Suci. Ini udah mulai berbahaya nampaknya masih jauh dari sasaran nampaknya. Cobaan tadi yang dilakukan oleh Rasul oleh Sarip maksud saya. Nampaknya masih belum berhasil menambah kedudukan. Mas Sarif bekerja sama tadi. Dan Mustafa Haji, masih Mustafa Haji. Diki tadi, ada Henry, ada Sarif maksudnya. Lalu keras nampaknya tadi. Kebala kembali meninggalkan lapangan. Menghasilkan tendangan dalam sekian. Belasan dari Rinda Raya. Mayer. Oh, nampaknya untuk acara Open Turnamen Sepak Bola Lepas Sedang Bola 2022.